Assalamualaikum sahabat Ifra. Saat ini Ifra dan keluarga sedang berada di Cibugari Farm, kedai susu Cibugari. Cibugari Farm adalah tempat peternakan sapi dan pemerahan susu sapi yang terletak di Jalan Peternakan Raya, Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Yuk ikuti perjalanan Ifra, simak videonya sampai selesai ya. Teman-teman Ifra, sekarang Ayah sama Ifra lagi berada di Cibugari. Cibugari itu peternakan sapi perah. Mereka di sini ada koperasinya untuk peternakan sapi perah. Terus ini sapinya, ini salah satunya namanya Cibugari. Cibugari, nah, ada jual yang susu segar sapi, ada yogurt. Wah, oke, kita lihat di sini, teman-teman. Nah, ini adalah kedai susunya. Di sini menjual produk susu murni dan yogurt enak dengan harga bersahabat. Cibugari Farm ini juga memiliki banyak sertifikat loh. Teman-teman bisa lihat sendiri. Begitu banyak sertifikat yang ada di sini. Keaslian susu sapi di sini sangat terjamin dan tidak diragukan lagi. Ah, oke. Tadi kita udah lihat di tokonya, jualan apa aja produk susunya. Jadi sekarang kita bakal ke belakang, mau lihat sapi perahnya. Cibugari Farm ini dibuka setiap hari dari jam 8 sampai jam 5 sore. Berhubung kita datangnya di weekday atau hari biasa, jadi pengunjung sedikit sepi. Berbeda dengan weekend dan hari libur yang ramai dipadati pengunjung. Suasana di sini sangat asri, berasa seperti di pedesaan, dikelilingi pepohonan hijau dengan suasana yang nyaman, sejuk dan asri. Kesininya agak siangan, jadi sapinya mungkin lagi istirahat, belum diambil susunya. Jadi proses pemerasan susu sapi itu kita belum dapat lihat di sini. Ini salah satu sapi terbesar yang ada di sini. Ini kelihatan kan berat sekali. Yang lain-lain juga sapinya banyak, besar-besar semua. Tempat ini cocok banget untuk dijadikan wisata keluarga atau bersama teman-teman. Mulai dari pakan, menyedot susu sapi, menjaga kebersihan, dan memproses susu. Dari mulai yang masih kecil hingga dewasa yang layak diperah. Memerah susu sapinya juga sudah modern, pakai alat di mana sekali sedot bisa 5 selang. Hasilnya langsung diproses dan dijual ke pedagang-pedagang. Sapi diperah setiap jam 6 pagi dan 2 siang. Jadi kalau mau beli susu segar, datang pas waktunya ya, mantap rasanya. Jika beli dari sini, itu juga berarti kita mendukung ekonomi lokal sekitar, mengurangi polusi atau jejak karbon karena mengurangi proses distribusi menjadi lebih pendek, sehingga sebenarnya juga lebih eco-friendly loh. Oke, ini kita lihat. Ini alat yang buat meras susu sapinya. Nanti ini ada setelannya, ini yang masuk ke puting susu sapi. Alat ini memudahkan untuk memerah susu sapinya. Oke, kita mau beli susu segar sapi. Tidak perlu jauh-jauh ke Sentul atau ke Puncak untuk mendapatkan susu murni. Kita bisa beli susu murni di sini langsung dari tempat pemerahannya. Harga susu murninya 1 liter 10.000,
Dan untuk harga susu yang siap disaji Rp12.000. Di Ciboagari Farm ini juga terdapat bermacam varian yogurt tergantung selera kita. Ini yang bawah ini sama ya Bu, apa 2 liter ini? Oh sama. Sama ya. Kalau yang begini? Oh kalau yang botol ini udah ada pesanan ya Bu ya? Oh udah ada rasa tuh. Jadi ini susunya sudah ada rasa anggur. Kalau ini masih plain, harganya nggak ada rasa. 1 liter ukurannya. Kita maunya coba ini. Mau dicoba, dibuka dulu ya. Ternyata ini masih dalam bentuk es kak, dimasukin freezer nanti ya. Nanti kalau sudah cair baru kita minum. Oke? Ya oke. Di sini juga ada ayunan yang bisa kita duduki untuk sekedar bersantai ataupun melepas lelah setelah berkeliling melihat sapi. Ifra seneng banget naik ayunan teman-teman. Sambil bergoyang santai, Ifra duduk di atas ayunan sendirian. Yuk ke Ciboagari Farm, dijamin pasti happy.